Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan memberikan sebuah informasi baru tentang Hari Putra. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Hari Putra atau Hari Jambi akan dijadikan model dalam single terbarunya Jerayut. Bagaimana informasi dan kabar tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Hari Putra atau yang lebih populer dikenal dengan nama Hari Jambi, karier dan namanya makin menjadi-jadi setelah ia masuk sebagai peserta Liga Dangdut Indonesia tahun 2020 ini. Dengan talenta dan skill yang ia miliki saat ini, membuat Hari dikadang-kadang menjadi calon terkuat yang akan merebut juara Liga tahun ini. Progres dan dukungan yang didapatkan Hari selama berkompetisi di pentas Liga Indosiar mengantarkan dirinya hingga masuk pada babak top 9 besar saat ini. Tak heran jika dia diprediksi adalah kontestan terkuat yang bakal masuk pada grand final nanti. Dan tak salah pula jika banyak dari temannya yang juga sudah masuk ke top 9 besar mengatakan bahwa Hari Putra merupakan peserta paling berat di mata mereka. Kepopuleran yang didapatkan oleh Hari saat ini tak tanggung-tanggung hingga follower Instagramnya membludak dalam beberapa bulan ini saja. Apalagi semenjak ia diisukan sedang dekat dengan penyanyi dangdut pendatang muda Lesti Kejora, membuat nama Hari Jambi melambung tinggi saat ini. Banyak juga yang mengatakan bahwa Hari Jambi ditawari sebagai seorang model dalam fashion salah satu desainer dan selebritis top Indonesia. Namun karena Hari masih peserta Liga, sehingga dia tidak bisa menerima dulu job seperti itu. Dan yang menggemparkan publik saat ini adalah Hari Putra atau Hari Jambi akan menjadi salah satu model dalam video klip terbaru Jerayut. Jerayut adalah jebolan The Academy Asia dan juga juri di Liga Indonesia. Bagi kalian yang penasaran bagaimana aksi dan peran Hari Jambi dalam video klip Jerayut nanti, kita akan menyaksikan sama-sama video klip tersebut setelah dipublis nanti. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.